Editor Rintan Puspitasari Jakarta, Kompas.com. Bintang sinetron Anak Langit, Marcella Daryanani resmi menikah dengan kekasihnya yang diketahui bernama Willy. Pada Minggu, tanggal 21 Februari tahun 2021. Meskipun cukup jarang mengumbar kisah cinta di media sosial dan publik, pasangan beda usia ini mantap membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut kisah cinta Marcella dengan pria yang kini resmi menjadi suaminya. 4 tahun pacaran diketahui beda 10 tahun. Marcella menjalani hubungan pacaran selama 4 tahun dengan Willy. Marcella cukup tertutup soal kehidupan asmaranya dan jarang mengumbar di media sosial. Dilamar saat ulang tahun setelah 4 tahun pacaran, Marcella dilamar kekasihnya tepat di hari ulang tahunnya tanggal 8 Maret tahun 2020. "Aku tuh sama sekali enggak ngira bakal dilamar di hari ulang tahun aku," ujar Marcella dikutip dari YouTube Halo Celebrity, SCTV. Pre-wedding Marcella melakukan foto-foto pre-wedding dengan beberapa lokasi di Bandung seperti Orchid Forest Lembang, kemudian Gedung Putih Villa Trinity Bandung. Tempat ini dulu sempat akan dijadikan lokasi resepsi pernikahan Jessica Iskandar. Hal ini terlihat dari foto-foto yang diunggahnya di media sosial. Semua foto pre-wedding Marcella terlihat indah dengan nuansa alam di belakangnya. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul, Resmi Menikah. Ini cerita cinta Marcella Daryanani. Menggelar tradisi sanjit sebelum menikah, Marcella menggelar acara tradisi seserahan Tionghoa, sanjit. Dalam foto yang diunggah di media sosial, Marcella terlihat cantik dengan kipau berwarna emas saat tradisi itu digelar.